Apakah kamu tahu lagu ini? Jika kamu tahu, kamu pasti mengetahui grup ini. The Quarrymen. The Quarrymen dibentuk pada tahun 1956 di Liverpool, Britania Raya. Grup ini berisikan 3 orang, antara lain John Lennon, George Harrison, dan Paul McCartney. Terdengar asingkah nama-nama tersebut di telinga kalian? Grup ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya grup band rock yang bernama The Beatles. Jika kamu tidak tahu The Beatles, mungkin kamu perlu memperluas wawasanmu. Lagu ini dapat dikategorikan sebagai genre rock and roll yang merupakan penggabungan antara genre country dan juga R&B. Genre country merupakan genre yang instrumentasinya hanya menggunakan gitar dan vokal. Genre country ini menggunakan melodi dan chord yang simple. Berikutnya adalah genre R&B. Genre R&B merupakan adaptasi dari genre blues yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan musik yang ada, sehingga instrumentasinya lebih variatif dari blues di era sebelumnya. Karakteristik dari genre R&B ini sangat mirip dengan blues karena kedua genre ini sama-sama menggunakan blue notes, menggunakan form, dan menggunakan chord. Kedua genre ini digabungkan menjadi genre rock and roll yang memiliki karakteristik range melodi yang sempit, menekankan vokal, lirik yang saling berkaitan, rhythm yang tetap, terdapat bagian solo, kata-kata yang berulang, dan biasanya liriknya bercerita tentang orang-orang muda. Pada lagu yang berjudul Inspired of All Danger ini, instrumentasinya adalah vokal, gitar, piano, dan juga drum. Personil yang memainkan lagu ini adalah John Lennon sebagai lead vokal dan gitaris, George Harrison sebagai backing vokal dan gitaris, Paul McCartney sebagai backing vokal dan gitaris, John Lowe sebagai pianis, dan Colin Henton sebagai drummer. Komposisi lagu ini terdapat blue note dan form yang mencerminkan karakteristik dari R&B, serta chord yang dimainkan secara sederhana yang mencerminkan karakteristik dari music country. Progresi chord dari lagu ini dapat kita lihat sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa pada lagu ini terdapat chord B dominan 7 di dalamnya. Paul McCartney dan George Harrison menemukan chord B dominan 7 ini dari orang yang mereka tidak kenali saat mereka sedang melakukan perjalanan mengelilingi kota Liverpool. Di lagu ini juga, George Harrison menambahkan bagian gitar solo yang di dalamnya terdapat blue notes. Paul McCartney menyebutkan bahwa melodi dari lagu yang tercipta ini terinspirasi dari lagu-lagu dari sosok yang dikenal sebagai The King of Rock and Roll, yaitu Elvis Presley. Lagu ini direkam pada tanggal 12 Juli 1958 dan dirilis pada tanggal 21 November 1995 bersamaan dengan album Anthology 1. Pada akhirnya, lagu ini menjadi rekaman pertama yang dilakukan oleh John Lennon, George Harrison, dan Paul McCartney. Setelah The Quarrymen ini berubah menjadi The Beatles yang beranggotakan 4 orang, dengan ditambahnya satu anggota lagi yang bernama Ringo Starr sebagai drummer, grup band ini menciptakan lagu-lagu bergenre rock. Genre ini merupakan penggabungan dari musik rock and roll dan juga tradisi lokal dari Britania. Pada akhirnya, grup band asal Britania ini menjajahi industri musik di Amerika. Dari sini kita dapat melihat bahwa genre musik di era populer ini sangat berkaitan satu dengan lainnya. Seperti rock tidak akan muncul tanpa adanya genre rock and roll, genre rock and roll tidak dapat muncul tanpa adanya genre country dan R&B,
dan genre R&B tidak dapat muncul tanpa adanya blues. Maka dari itu, janganlah mengkotak-kotakan genre lagu. Demikian video dariku. Terima kasih sudah menonton video ini.